klub sepak bola Eropa menjadi daya tarik bagi orang-orang kaya dunia. Beberapa miliarder ini pun berbondong-bondong membeli kepemilikan saham di klub sepak bola. Terbaru, putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman yang telah membeli saham mayoritas sebanyak 80% klub Liga Premier Inggris, Newcastle United. Salman membeli klub tersebut melalui konsorsium yang dimilikinya, Public Investment Fund. Sejatinya, kabar ini tak mengejutkan karena tahun lalu PIF pernah memberikan tawaran sekitar $415.07 juta untuk membeli klub yang dimiliki Mike Ashley. Hanya saja, Liga Premier Inggris tidak memberikan persetujuan karena mendapat tekanan atas dugaan pembajakan siaran di Arab Saudi. Larangan beroperasi yang melibatkan beIN Sports milik Qatar, pemegang hak siar Liga Premier di Timur Tengah, akhirnya dicabut Arab Saudi pada Rabu lalu. Langkah tersebut yang akhirnya memuluskan kesepakatan atas Newcastle ini. Setelah Liga Premier mengkonfirmasi Newcastle telah dijual ke konsorsium yang terdiri dari PIF, PCP Capital Partners dan RB Sports Media dengan segera, para penggemar pun mulai merayakannya di luar Stadion St. James Park. Kami sangat bangga menjadi pemilik baru Newcastle United, salah satu klub paling terkenal di sepak bola Inggris. Kami berterima kasih kepada para penggemar Newcastle atas dukungan setia mereka selama bertahun-tahun dan kami bersemangat untuk bekerja sama dengan mereka. Kesepakatan ini juga membuat Newcastle masuk dalam jajaran klub terkaya di dunia. Newcastle menjadi klub Liga Premier ke-14 saat ini yang secara mayoritas dimiliki oleh pemilik asing. Penggemar Newcastle pun berharap kesepakatan ini menandai era baru seperti yang dialami Manchester City yang telah mendominasi sepak bola Inggris sejak dibeli oleh Sheikh Mansour dari Abu Dhabi pada 2008. Selain Manchester City, ada klub asal Prancis, Paris Saint-Germain yang juga telah membuat dampak di bawah kepemilikan Qatar. Bagaimana tidak, musim ini saja PSG telah memboyong beberapa pemain kelas dunia yang bergaji tinggi untuk bermain di klub tersebut.